Mantap Nikmat. Oh, itu julukannya. Kalau aku dulu beda. Oi. Kamu yang nyitain dong. Iya. Oi. Kok dulu emang sekarang kenapa? Udah. Diusir. Assalamualaikum sahabat Ricis TV dan rumah Ricis. Masih belum bisa. Gimana lagi ajarin? Nadanya dari mana? Salam jangan dimain-mainin. Salah. Tes nada dulu. Bisa. Assalamualaikum. Kok Fazul pales sih? Gimana sih, Za? Coba. Jangan, Bu. Ntar kita di... Dangerous woman ya, nih perempuan. Mohon maaf, bisa pada geser gak? Oh iya, benar. Sempit banget di sini. Ini Ander. Nah. Terus, gimana coba? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana sih, Cis? Assalamualaikum sahabat Ricis TV. Sahabat Ricis TV dan rumah Ricis. Dan rumah Ricis. Nah, salam. Jangan senang dulu. Oke. Okay. Kakak Fahmi jangan senang dulu. Emang kenapa? Kakak Atap juga jangan senang dulu. Kenapa? Ada apa, kenapa dan bagaimana? Ini sih memang ada host bikin lapar Trans TV di sini yang suka makan-makan yang manik. Mantap Nikmat. Oh, itu julukannya. Kalau aku dulu beda. Oi. Kamu yang nyitain dong. Iya. Oi. Kok dulu emang sekarang kenapa? Udah. Diusir. Lagi sama yang Cis dulu ya. Apa lama kan jadul. Jadi dibikin yang fresh dulu. Setuju. Positifnya gitu aja. Negatifnya enggak tadi. Positifnya kan negatifnya kesalib sama saya ya, Pak. Bukan kesalib. Gua meri kalau dia berantem. Icis baju dari ini namanya bukan kesalib saya. Apa? Pisaunya dijauhin dulu ya. Ini namanya memberi kesempatan untuk junior. Tanya siapa nama teman apa teman host lu siapa namanya? Inces. Ih, teman sahabat dia. Dia program itu sebelumnya apa dia? Sakit hatiku karena tingkahmu yang selalu saja menyakiti aku. Suaranya bagus. Bisa buat narik kebikin lapar lagi ya. Hai guys, semuanya hari ini kita mau makan lemon dan ini lemonnya kayaknya rasanya oi. Saya sampai pindah bangku loh, takutnya saya kenapa-napa tadi. Bang Derry katanya mau bingung. Oh iya, mau apa Der? Jadi Der, sumpah majuan dari sini ngomong. Ini jelasin apa sih. Gimin guys, dia kalau ada promo buku baru ngomong. Kalau konten biasa gak mau ngomong. Coba improvisasi. Iya, karena mau promo buku guys. Mau ngingetin lagi kalau tanggal 22 sampai tanggal 31 Januari itu aku open PO buat buku ini. Buku tentang dia. Kenapa deh? Ngomong gini, tentang dia. Deri jangan promosi ada hal dong deh. Jadi buat yang pesen-pesen kemarin katanya Bang Der bikin novel, katanya bikin buku ini udah ada. Oke, PO sekarang juga linknya di bawah Diki, taruh linknya di bawah. Betul. 12 seconds later. Kita kan sekarang mau mukbang beserta dengan dua bintang tamu, sudahlah host dan penyanyi. Yes. Katanya suaranya emas. Coba dengar kolaborasi suara kalian. Oke, kolaborasi lagu apa nih? Coba. Ya bagus ya. Ini buat channel gue banyak yang nonton. Mas Diki, Ratna, Randi, tenang kalau mereka kalau Fahmi yang nyanyi enggak perlu diedit. Kalau gue harus diedit biar bagus. Oke, okay, gimana kak? Lagu apa? Pakai koncernya dulu ya. Mantap. Rahasia. Apa biasa pakai embun? Pakai embun dulu. Oke, baik. Silakan Abang Atta. Apa tak? Ini dong, apa itu dong? Lagu apa? Oh, berdua bagaimana? Berdua. Iya. Suara pecah. Kau jadikan aku. Oh iya. Direvisi. Maaf yuk. Tuh, 2, 3. Aku tahu engkau sebenarnya tak. Busiska. Bawa. Halo. Cimo ya, apa kabar? Lagi shooting, lu nggak ngerti shooting ah dah. Silent. Oke. Aku tahu engkau
sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Bayangan, bayaran. Udah ya, bagus. Lumayan ya. Lumayan. Ya, kita suaranya akhirnya kita suara kecapian. Itu pecah beneran dah. Sudah. Okay. Kita mau mukbang. Kita akan tantang dan tes skill mereka sebagai host bikin lapar. Oke. Okay. Kalian potong, kemudian kalian makan dan sini ekspresikan dan deskripsikan rasa dari si lemon ini. Oke. Okay. Ini akan kita potong. Ayo dong guys, makan dulu. Tapi sebelumnya pernah makan ini enggak, Fahmi? Maksudnya lemon dengan Fahmi dong sih. Ya, kan. Udah masalah. Udah masalah apa maksudnya? Oh. Salah. Kenapa ini? Kan emang ladies first. Tapi untuk kali ini gua ini ke Icis, gua pro ke Icis. Jadi ini channel tetap Icis. Icis TV tetap gua mah. Gua mah megang siapa aja bayar. Dek, ini nama channel masih Icis TV kan, belum masih, atap TV kan? Masih. Masih ya. Belum ganti atap TV kan? Masih. Andre dukungnya siapa? Hah? Andre dukungnya siapa? Ya. Loh, gua coba arahin ke mana? Hah? Arahin. Gua mah terserah editor yang ganti ya, nama channel bener. Gue. Ya. Dia enggak mau gerak panik. Ini gaji lo. Dan ini warnanya udah belum kuning loh, ini masih putih. Heeh. Udah, bisa sini ya, maaf ya. Ya, sini. Ini udah cukup satu aja dulu ya. Oke, percobaan pertama, ladies first. Ladies first. Aku dulu ya. Iya. Keluarkan jargon-jargon. Jadi kalau misalkan kalian ada ekspresinya makan ini, berarti kalian kalah dan hukuman. Entar dulu. Jadi makan kalau satu enggak berasa, dua. Kanan kiri. Iya. Beneran? Aku punya ide. Kan semua dua-dua pas. Makan langsung dua, tapi nggak boleh berekspresi, tapi harus sampaikan dengan jargon-jargon. Oke, explain ya. Tapi no ekspresi. Okay. Langsung berdua. Ah, gini banget ya. Dua, tiga, yang gede langsung. Hap. Kanan kiri. No ekspresi. Oi, oi. Dan ini guys, lemonnya. Ini menurut aku asam banget. Tapi I like. Jadi kita makan lagi yuk guys. Hayo. Oh, nambah. Dia minta nambah. Gila, no ekspresi dia bisa. Gua tadi ngiler sih. Tapi matanya berair. Oke, bisa. Yeay. Banget sih tiba-tiba mau minta kalian lagi gitu. Oke, kalian lagi bikin lagi. Kalian, kenapa kita? Kok diserius banget? Masalahnya itu kan jadul udah di aku. Terus kalau kapan masuk aku hilang. Sebentar, aku mau klarifikasi ya. Lu ada kan karena gue enggak ada. Iya. Ya udah. Nanti kalau kapan masuk aku hilang dong. Iya, kamu nikmatin aja dulu lah, Ata. Cicis. Lanjutin aja kita. Sini masalah rumah tangga. Lah, untung ini masih ada nih. Gimana jadi gimana? Ya iya kan, gue kan gak ada karena lo ada. Lo ada karena gue gak ada. Oh iya? Benar. Yes. Buktinya apa? Ya buktinya kamu pernah gak syuting sama aku? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya udah, itu saat aku gak ada. Terus? Nah, terus abis itu kamu ada. Abis kamu ada, aku gak di calling lagi. Berarti? Gak tahu deh. Suami harus relain istrinya. Iya, istrinya. Istri gimana? Hmm. Ya udah, makan cepetan. Gue pengen lihat, coba. Gue pengen lihat lo cara makan kayak gimana. Coba. Oke. Skill Ashraf Jamal selaku host dari Bikin Lapar yang masih berjaya hingga saat ini menggantikan. Eh, enggak, tapi jujur, lu ada rasa enggak enak enggak sama dia? Oh, sorry. Kapan? Sekarang waktu lu gantiin posisi dia. Enggak sih, bukan gantiin sih sebenarnya. Dia syuting, aku masih syuting bareng pernah, tapi enggak pernah bareng aja waktu itu. Terus waktu dia cabut kamu masuk? Aku masuk, dia masih ada, tapi enggak lama dia enggak ada. Berarti gara-gara kamu kan? Iya, kan sempat ada dulu. Karena kamu nuker bukan aku. Tapi kan karena ya Allah. Yaudah, tetap lanjutkan ayo sini. Ayo, ayo, ayo. Bikin lapar, sayang bakal. Ayo. Ya, ayo ya, bikin lapar yuk. Bikin dua, lapar. Dua. Tadi lu nyuruh dia dua. Dulu, ya, khusus host makannya dua. Iya, kamu kan host makan. Keluarkan manikmu itu. Karena biar orang lihatin nafsu iya. Gitu. Iya. Orang lihatin nafsu. Iya. Mau acting apa natural? Nah, ekspresi kan? Apa? Ekspresi. Jadi ngomongin ekspresi. Enggak boleh pakai ekspresi. No way. Kedipan mata boleh. Iya, udah enggak apa-apa. Wow. Kulitnya juga tetap. Jangan dong. Wow. Pahit ya kulitnya ya. Beda kalau harus makan ya. Kenapa? Kejepit apa? Antap, makannya biasa aja, jangan unjuk banget dong. Mana ya deskripsinya? Ini benar-benar masih enak banget guys ya. Karena dia benar-benar punya tekstur yang benar-benar sangat fresh.
bisa sendiri tuh embunnya masih keluar. Pas digigit tuh seger banget guys, itu benar-benar jadi kunciannya ini makanan. Mani guys, mantap nikmat. Oi ayo sekarang next okay, dari sekarang kita closing. Belum, nah, belum cukup, waktu baru 5 menit. Langsung bertiga aja ya. Iya, iya. Langsung bertiga biar langsung closing Andre. Ya, kan Regis TV enggak suka gue lah. 1 2 3 tanpa ekspresi. Ih, Deri. Deri enggak boleh gitu. Oke. Okay. Ih, bagus. Bagus sih, Cis, bagus. Wah, belo gede banget itu. Bagus, stop suruh lagi, Cis. Bagus. Ini mah enggak digigit, ditaruh doang. Digigit dong, Fazo. Bagus, ih bagus, ih bagus. Bocah makan yang masukin semua dipenyek. Ini bagus. Ini matanya Deri, matanya Deri. Di mulutnya dipenyek. Berair ya matanya. Bruh. Dipenyek banget ya. Urat leher lo udah keluar semua. Saudara-saudara, kita pasti bisa menaklukkan impian kita. Fahmi sama Atap, siapakah yang paling menurut apa namanya? Yang paling tidak berekspresi? Ya jagoan kalian siapa, atau mungkin dari tim Ricis siapa yang paling kalian jagoin pemenangnya? Karena di next episode kita akan ngasih hadiah atau hukuman bagi yang kalah. Komen di bawah, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.